Oke, kita akan lanjut lagi. Match kedua antara Adam Tiun melawan Ebeh Cita. Kita akan lihat apakah Adam akan mengembalikan kedudukan. Oke. Oke, TB kena oleh Adam. Keren, keren, keren. Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tertulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangimu. Yaps bro, gue kembali lagi di channel YouTube gue Prima MM. Nah kali ini gue lagi ada di lapangan Vivo bersama dengan para junior-junior gue yang ada di sini. Nah ini ada di sebelah kanan ada Adam, ada Iki, dan juga ada Raka. Nah mereka ini bukan main di event U15, tapi di event kelas pro. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan pastinya iklannya jangan di skip. Nah sekarang gue pengen tanya-tanya sedikit nih sama anak didik gue, si Raka, Adam, dan juga Iki. Raka, umur berapa Raka? Umur 17. 17 tahun? Raka udah sering main di event turnamen gede kayak gini? Jarang-jarang. Tapi pernah juara kan? Pernah juara. Nah itu dia, mentalnya sudah terasa lah ya. Dan sudah punya pengalaman. Dan Iki, nah Iki ini dari sejarah dari U15 selalu ikut gua nih. Dari Jenderal dulu sama si Adit. Ini timpalannya nih, tandemnya. Nah si Iki gimana Ki persiapannya pada hari ini Ki? Persiapannya sih biasa aja sih om. Biasa aja, kan udah mentalnya terbiasa ya. Enggak juga. Enggak juga. Tapi optimis dong. Optimis. Nah, untuk Adam sendiri. Nah, ini Adam juga pemain bagus nih, Adam. Adam gimana, Adam? Persiapannya, Adam? Ya udah siap aja sih buat... Siap. Siap aja. Banyak. Hah? Iya. Suaka berapa? Adam umurnya berapa sih? 14 tahun. Iki 15. 15 tahun. Raka? 17 tahun. Berarti mereka tuh masih di bawah 17 tahun. Suaka satu, pancana kedua. Gua salut sama mereka ini yang punya niat ya buat untuk belajar, niru abang-abangnya di lapangan. Mereka nggak pernah takut di lapangan. Nah broku, sekarang gue pengen keliling ketemu sama teman-teman gue di sini. Nah, nanti akan kalian lihat aksi mereka ini bermain ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke? Okay? Halo semua. Nah ini kita udah ketemu teman kita yang dari Bandung. Ada Chuau, Bellamy, vokalisnya Muse ya. Vokalisnya Muse ya. Wali kuku nih. Nanti tinggalnya larai tak mau ngelas tuh. Juara merpati kemarin. Nah di sana tuh paling ujung di dalam tuh ada pengrajin top tuh, Denny the Legend, dan juga ada pemain kalahan itu Ocit, Jetli. Ini ada Jet, ada Unyil, ada Daeng. Daeng orang Makassar, apa orang Bandung sih? Wah, Papua. Kok nama lu Daeng sih? Nemu dilarang begitu dong. Nah. Begitu dong. Ocit tuh biasanya kalau ada musik dia bersemangat. Kali ini kayaknya lesu. Dia enggak ada lagu dangdut deh. Enggak lular mana speaker. Dia harusnya gua sewa lu. No, kan udah nyewa speaker dia. Gimana Cit? Persiapan lu Cit? Siap kalah hari ini? Siap menang dong. Oh siap menang, oke. Okay. Berarti optimis dong ya hari ini ya? Optimis. Gua doain Cit. Tanyain uangnya buat apa gitu. Bos, uangnya buat apa bos? Buat micet.
Sukses buat teman-teman di Bandung ya. Mudah-mudahan Bandung bawa trofi nih. Amin, amin. Oke. Okay. Nah, broku, sekarang gue udah sama rokok udut. Orang yang dimaksud yaitu adalah Tiun. Tiun itu adalah Om Yudi. Om Yudi ini bener. Yang punya Tiun ya. Om, ini kan mungkin netizen pada penasaran nih, Om. Apa sih Om Tiun itu artinya, Om? Untuk karep semaunya. Oh, semaunya. Nah, tapi nggak ngerugiin orang. Rokes. Nah. Slang. Apa tuh? Slang. Rokes, rokes, slang. Slangnyaan. Jadi, sekarep tapi tidak merugikan orang lain. Gitu. Nah, ini Om, untuk saat ini Tiun sering ini ikut turnamen? Atau baru kali ini lagi? Baru kali ini. Udah baru kali ini lagi ya? Terakhir kan ngadain kita di mana? Tangerang ya? Tangerang, oh iya. Oh iya, Om Yudi ini, Om Yudi Tiun ini sering juga ngadain event. Wah, dan baru juga 3 kali. Baru 3 kali. Dan yang eventnya itu selalu ada santunan anak yatim. Beda dari yang lain, karena temanya itu berbagi. Nah Om, buat kedepannya nanti bikin event lagi nggak? Ada rencana. Ada rencana? Di lapangan apa tuh, Cibinong sini tuh. Oh, di depan Cibinong sini? Nah, tadi baru ngobrol-ngobrol. Besar, lumayan gede. Lumayan gede ya? 256. 256. Doain aja. Doain aja. Kita akan lihat nih, Tiun 3 dimainin sama Raka. Akan mulai bertanding. Oke, kita akan lihat Raka melawan Pak Ian dari Hopes. Nah, ini Raka. Ya, Pak Ian dari sana. Santai sekali, Pak Ian. Angin masih belum stabil ya. Jadi kadang ada, kadang hilang. Ya, Raka sebelah kiri mulai masuk. Raka masuk, ya. Sabar sekali Raka bermain, ya. Oke. Iya, langsung kena sama Raka. Kita akan lihat Dadut melawan Mail. Mail dengan bendera PL dan Dadut pengejar layangan. Dadut Cita. Ya, Dadut dari bawah. Wah, kejedot Dadut oleh Mail. Kita akan lihat nih cendana tim melawan Hopes Pak Budi. Pak Budi sebelah kiri. Nah, Pak Budi masuk. Nah, ini cendana tim dari Bekasi, Kerawang. Nah, Pak Budi dari Hopes masuk. Nggak jadi. Oke. Star Hunter udah siap. Ya, Pak Budi masuk. Duber terus. Ah, langsung kejedot Pak Budi dari Hopes. Oke, kita akan lihat Rian Star Hunter melawan Irul Wakwau. Ya, Rian ada di sebelah kiri, Irul ada di sebelah kanan. Nah, Rian masuk dari bawah. Oke, Irul dari atas. Iya, mau ditempel nggak jadi. Oke, Rian masuk. Ya. Wah, kena Rian di double oleh Irul, pinter sekali. Oke, kita akan lihat pertandingan antara Rizky Tiun melawan Arul Warawiri. Arul ada di sebelah kiri bawah. Ya, Rizky ada di sebelah atas ya. Arul masuk. Belum juga. Tanya. Oh, tidak kena juga. Oke. Lalu, wah, kena langsung sama Rizky di kepala. Oke, kita lanjut kembali. Dayeng versus Abe. Abe sudah masuk dari bawah, Dayeng di atas. Oke. Ya. Wah, anginnya cakep nih. Dibawa terus sama si Abe ke atas. Nah,
Oke. Cakep. Cakep. Ayo. Ah, daengan jol. Gatel tangannya kena. Bunuh diri langsung. Oke, kita akan lihat pertandingan antara Ipin melawan Bari. Ipin ada di bawah, Bari ada di sebelah atas ya, kanan atas. Ya, Bari dikitin doang. Ah, dia aja kobrol mau Yudi. Aduh, kacau. Oke, kita akan lanjut lagi. Match kedua antara Adam Tiun melawan Ebeh Cita. Sekarang TB Cita. Sekarang Adam ada di posisi atas, TB ada di bawah. Ganti posisi. Kita akan lihat apakah Adam akan mengembalikan kedudukan. Oke. Oke, TB kena oleh Adam. Keren, keren, keren. Oke, Ipul masuk. Ya, Ipul masuk. Oke, Adam turun. Wah, cakep sekali. Nggak kena. Ah, dibarengin sama Adam. Ah, kena Adam ternyata. Oke, kita akan lihat Ipin melawan Mail. Ipin Swaka melawan Mail. Sangat hati-hati Ipin mainnya. Masih belum. Langsung kena Mail oleh Ipin. Oke, kita akan lihat pertandingan antara Chandra melawan Iki Tiun. Nah, ini Iki Tiun melawan Chandra dari Star Hunter. Ya, Chandra masuk. Iki masih di atas. Cakep Iki. Wah, menang malah Iki. Enggak sengaja. Padahal menangnya kelepas. Dan ulur sesuka.